Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 155 lagi, yaitu bagian B. Dengarkan audio 32 tentang cerita Andre dan Putri Suripit bagian kedua. Lengkapi ceritanya dengan memilih kata-kata yang cocok dari kota. Nah, ini dia kotanya. Nah, ini dia, kamu pilih kata-katanya yang benar untuk worksheet 32. Nah, sekarang mari kita dengarkan terjemahan teksnya dulu, suaranya dulu ya, audionya. Kita dengarkan bersama-sama. Andre and Princess Suripit, Part 2. Welcome to Mangrovian, greeted a soft voice he knew so well. The guardian of Mangrovian Kingdom, Princess Suripit. Andre tried hard to focus on her tall figure. His eyes were still sore from the brightness that brought him to his mobile game. It's silly but not funny at all. Am I dreaming? Andre finally broke the silence. He expected that Princess Suripit would be gone. She just giggled and gave him gestures to follow her. Strangely, Andre's feet just followed her steps even though he didn't want to. He then observed that he did not wear his pajamas anymore. He wore a metal breastplate. There were also gauntlets on his hands. He realized that he wore a night outfit. Princess Suripit said again, "It seems like a dream, but you are not dreaming." Nah, itu dia. Sekarang kita coba terjemahkan. Andre dan Putri Suripit bagian kedua. Selamat datang di Mangrovian. Sapa sebuah suara yang lembut yang sangat dia kenali. Penjaga kerajaan Mangrovian, Putri Suripit. Andre berusaha dengan keras untuk fokus terhadap sosok yang tinggi. Ya, sosok Putri Suripit itu yang tinggi. Matanya masih kabur dari kilatan cahaya yang membawa dia ke game mobile ini. Ini bodoh tetapi sama sekali tidak lucu. Apakah saya sedang bermimpi? Andre akhirnya memecah kesunyian. Dia berharap bahwa Putri Suripit akan pergi. Dia hanya ketawa cekikikan ya, dan memberi dia isyarat untuk mengikutinya. Anehnya, kaki si Andre mengikutinya saja langkah dia, putri itu ya, walaupun dia tidak menginginkannya. Dia kemudian memperhatikan bahwa dia tidak lagi mengenakan piyamanya. Dia mengenakan sebuah pelindung dada dari besi dan juga ada sarung tangan di tangannya. Dia menyadari bahwa dia mengenakan pakaian seorang kasatria. Putri Suripit berkata lagi, "Ini terlihat seperti sebuah mimpi, tetapi kamu bukan sedang bermimpi." Nah, itu dia untuk audio 32-nya dan jawaban dari worksheet 32. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.